Ya oke, okay. Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Anda Trip Report. Sekarang saya kembali berada di kawasan Kukusan di titik nol. Pagi ini hari Minggu. Kawasan ini sudah banyak progresnya. Seperti kita lihat di sekitar sini, jalur tol Cijago Seksi 3 ini sudah siap di aspal. Pengerasan tanah dan penambahan pasir kerikil sudah dilakukan, penebalan sudah dilakukan, tinggal dicor pemirsa. Ini pandangan di layar ini adalah jalur tol Cijago Seksi 2 ke arah Jagorawi. Kita lihat di titik nol ini, di lokasi groundbreaking pada akhir Mei lalu, kondisinya sudah siap dicor, tanah-tanahnya sudah dipadatkan. Dan pagi ini belum memulai pekerjaan karena masih di bawah jam 8 pagi. Jadi kondisinya belum dicor dan nggak lama lagi akan dicor pemirsa, karena memang sudah ready seperti ini, sudah rapi, tinggal meneruskan jalur tol Cijago Seksi 2 ke Seksi 3 ini. Coba saya akan cek ke seberangnya ya pemirsa. Ya begitu juga di seberangnya, di kawasan mengarah ke Rukut. Kita lihat kondisi saat ini, memang yang dikerjakan baru di titik nol ini untuk persiapan pengecoran ya. Dan di ujung sana di kolong tol jalan, di kolong jembatan jalan Usman, Haji Usman, HM Usman itu ada alat-alat berat yang standby karena pagi ini belum memulai aktivitas. Di kiri kanan itu adalah gerbang tol Kukusan 1 dan 2. Dan kita lihat kondisinya di bawah ini sudah siap dicor, sudah dilakukan pengerasan tanah dan penambahan pasir dan kerikil. Jadi kemungkinan tidak lama lagi kawasan ini siap dicor untuk menjadi jalan tol ya pemirsa. Saya ambil gambar dari sisi kiri, seperti ini pemirsa kondisinya. Jadi itu sudah dilakukan pengerasan dan penambahan pasir kerikil dan ya tinggal dicor, tinggal menunggu kedatangan kendaraan pembawa semen. Ini nampak gerbang tol Kukusan, gerbang masuk dan gerbang keluar. Dan nampaknya yang paling rapi itu dan yang paling siap dicor itu daerah sini ya pemirsa, di sekitar titik nol lokasi groundbreaking waktu itu, di sekitar Kukusan ini, di jembatan HM Summit, HM Sanim. Oke, demikian pemirsa laporan singkat saya di kawasan HM Sanim, di jembatan HM Sanim Kukusan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe dan nantikan video-video eksklusif Endang Trip Report berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.